parti bukan hak saya, bukan hak individu, bukan hak pengasas, bukan hak pemimpin-pemimpin, tetapi adalah hak ahli-ahli bersatu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas menafikan peletakan jawatannya. Dato' Sri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata kabar angin itu dipercayai sengaja dilakukan pihak tertentu untuk menggugat kestabilan politik negara. Menurutnya kini fokusnya hanya untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat dan akan terus setia bersama Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya dia akan terus bekerjasama dengan Kabinet untuk memantapkan pentadbiran negara, terutamanya ketika ekonomi negara dalam keadaan mencabar akibat COVID-19. Beliau berkata demikian pada sidang media khas di kediamannya pada Jumaat 5 Jun. Saya ingin menegaskan ianya tidak benar sama sekali, dan saya berpendapat ada kumpulan tertentu yang berkepentingan politik mahu menggugat kestabilan negara ataupun menggugat kestabilan politik negara. Saya ingin menegaskan di sini dan memberi keyakinan kepada ahli-ahli, Bersatu tidak akan lari dari landas-landas perjuangan asal mengikut perlembagaan dasar dan peraturan yang sama-sama saya membantu mengasaskannya. Justru akar umbi sama ada yang lama, yang awal, yang baru, saya menyeru marilah bersatu di bawah satu saf dan kepimpinan untuk kesinambungan dan kelestarian perjuangan kita. Itulah tema bersatu perjuangan kita, saya ingatkan, iaitu kita bersatu, beramanah dan bermaruah.